Halo, assalamualaikum semua. Di video kali ini kita akan membuat sofa dari kertas origami. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Langkah yang pertama, kita siapkan kertas origami berukuran 16x16 cm. Saya hanya gunakan dua warna ini saja ya, warna hitam dan warna merah. Sekarang kita mulai melipat kertas origaminya ya. Perhatikan cara saya melipatnya. Hasilnya seperti ini. Kita ulang lagi dengan cara yang sama dengan kertas yang warna merah. Selanjutnya, kita satukan kertas yang berwarna merah dan berwarna hitam seperti ini.
kita buat sandaran sofanya dengan mengukur bagian samping, kanan, dan kiri. Kita buat 3 buah dengan ukuran yang sama. Sofanya seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya kita buat 2 sofa yang kita jadikan satu. Cara melipat kertasnya sama seperti sofa yang sebelumnya ya. Kita buat 2 buah seperti ini, lalu kita satukan. Nah, cara menyatukannya seperti ini. Perhatikan cara saya membuatnya ya. Dijadikan satu. Selanjutnya kita buat yang warna merah 2 buah. Thank you.
Sekarang kita akan membuat mejanya ya. Cara melipatnya juga sama seperti membuat sofa. Satu set kursi sofanya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.